ngapain Rani berhenti di sini? Gak salah lagi. Dia pasti mau ke kontrakannya Bu Ito dan Alessa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketahuan kan kamu sekarang? Kamu ngapain di sini? Kamu pasti umpetin Bu Ito sama Alessa di sini kan? Kamu ngikutin aku? Iya. Kali ini kamu gak akan bisa ngelak lagi, Rani. Waalaikumsalam. Ibu cari siapa ya? Bu Musdalifah kan? Betul, saya Musdalifah. Saya Rani, saya nelfon ibu minggu lalu. Oh, ibu yang waktu itu nelfon saya lewat Bu Sasa ya? Iya bener ibu, saya tuh kebetulan saya lagi butuh banget ART. Ya kebetulan soalnya ART saya yang lama itu dia pulang dan dia gak balik lagi. Oh gitu, tapi kalau bisa saya minta waktu dulu 1 bulan karena saya habis lahiran. Gitu ya bu, ya udah gak apa-apa. Ibu masih nyimpan nomor telepon saya yang kemarin kan? Masih saya simpan. Kalau gitu silahkan masuk dulu. Enggak bu, gak apa-apa, makasih saya buru-buru. Ibu ntar kabarin saya aja ya bu ya? Iya, pasti saya kabarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, malu banget. Bisa-bisa aku ketipu kayak gini. Puas banget tuh si Rani bikin aku kelihatan kayak orang bego. Kalau ibu ini cari siapa ya? Saya nggak cari siapa-siapa, saya cuma kebetulan lewat aja. Permisi ya. Mari, silakan. Masih mau ikutin aku lagi? Udah, puas. Untung tadi aku sempat lihat mobil Sandra ngikutin aku dari belakang. Bu Sasa? Ada apa, Bu Rani? Tentang ART yang waktu itu Bu Sasa tawarin ke saya. Dia bilang dia udah mau. Tapi sampai sekarang dia gak ada kabar lagi. Terus saya hubungi juga gak diangkat-angkat. Oh, Bu Musdalifah. Masa sih? Setahu saya dia gak gitu loh orangnya. Dia kerjanya bagus kok, orangnya juga sopan. Gimana kalau saya minta alamatnya aja, jadi biar langsung saya datengin biar jelas. Oh gitu, ada sih alamatnya, saya forward ke Bu Rani ya? Iya. Ah, udah ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Sasa. Semoga berjodoh ya Bu, saya duluan. Terima kasih. Ngapain juga dia ngikutin aku? Gawat. Kalau sampai dia tahu aku mau ke tempat tua itu, bisa bahaya. Kita lihat aja, Sandra. Kamu pasti akan kaget begitu tahu siapa yang akan aku datengin. Kayaknya sekarang udah aman. Sandra pasti udah kapok ikutin aku.
Sekarang saatnya aku temuin Alesya dan Waito. Halo Mas. Mas, aku mau kasih info. Udah ada hasil. Ya justru itu. Tadi aku ketemu Barani, terus aku ikutin dia sampai ke kontrakan. Kontrakannya Alesya sama Bu Mas itu kan? Bukan. Ternyata itu kontrakan orang lain, Mas. Maksudnya apa sih? Aku tuh ketipu banget sama Mbak Rani. Ternyata Mbak Rani ke kontrakan itu untuk cari ART baru penggantinya Bu Ito. Puas banget kan dia bikin aku malu dan salah tingkah. Jadi Mbak Rani tahu kalau kamu buntutin dia? Tadinya tuh niatnya aku mau mergokin Mbak Rani supaya dia tuh gak ngelak lagi. Nyatanya kamu datengin kontrakan orang lain. Bukan kontrakannya Alesya dan Bu Mas Ito. Dengar ya Mas, Mbak Rani itu kayak belut. Belut itu selain licin, dia juga pintar ngumpet di dalam lumpur. Sama kayak Mbak Rani. Selain licin, dia juga pintar nutupin semua rahasia jeleknya dia. Ini waktu terus berjalan. Entah siapa yang nemuin Alesya duluan, kita atau Mbak Nadi. Kalau sampai Mbak Nadi nemuin Alesya duluan, semuanya bakal udah terlambat ya. Mas, kita yang harus nemuin Alesya duluan, Mas. Ya tapi kan nyatanya kita nggak tahu keberadaan Alesya di mana. Dan gak ada sedikit pun info yang bisa kita ketahuin di mana Alesya sama Bu Mas Ito itu sembunyi. Aku gak akan menyerah, Mas. Aku akan terus ikutin kemanapun Mbak Rani pergi sampai aku tahu di mana Alesya dan Bu Ito itu ngontrak. Hati-hati, Desan. Ya, kamu harus lebih jeli. Jangan sampai Mbak Rani itu tahu kalau kamu lagi buntutin dia lagi. Ya? Kali ini aku gak akan gegabah buat ngikutin dan terus awasin Mbak Rani yang licin. Oke, Mas. Bye. Kayak nyaman. Mobil Sandra udah gak ada di belakang. Mungkin dia udah malu karena salah mergokin aku. Sisa lontong sama sayurannya? Udah sore, Alesya. Kayaknya udah gak ada pembeli deh. Ya, tapi sayang dong sisa sayurannya. Kan bisa dikangetin. Terus buat makan malam kita. Oh, iya juga sih, Nek. Itu kayak mobilnya ibu.